Sebuah sepeda motor yang melintas di Jalan Raya Balaraja Kresek, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang Banten, terbakar pada Rabu 27 September. Besarnya kobaran api yang membakar sepeda motor membuat warga di lokasi kejadian panik padamkan api dengan alat seadanya. Api membakar sepeda motor ini di Jalan Raya Balaraja Kresek, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang Banten. Kobaran api yang menyambar selang bensin membuat api semakin membesar hingga meludeskan hampir seluruh badan sepeda motor milik warga bernama Fajri. Khawatir membahayakan pengendara yang melintas, warga di lokasi kejadian yang panik mencoba memadamkan api menggunakan air seadanya. Setelah membakar sepeda motor selama 30 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan warga. Beruntung mengendarai sepeda motor selamat dalam peristiwa ini.